simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sulteng TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali bersama saya Vicky di kesempatan sore hari ini. Kita ada di program Bisik Bincang Asik Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulawesi Tengah. Nah, pemirsa, seperti biasa ya, kita terus menghadirkan bintang tamu yang informatif, inovatif ya. Dan kali ini, kalau kemarin ada di dalam dunia politik, kali ini kita ke dunia kesehatan. Dan narasumber kita di sini, saya langsung perkenalkan saja, kita akan sapa, ada Dr. Adelaide Krisnawati Borman. Assalamualaikum, Dok. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke. Biasanya sore-sore seperti ini masih dinas ya, atau ada rutinitas lain begitu, Dok? Kalau Sabtu memang rutinitas memang full di rumah, karena memang kami kantor hanya sampai hari Jumat. Hari Jumat saja. Ya. Saya pikir ada rutinitas ya, mungkin berhubungan dengan apa yang sedang dikerjakan begitu. Ya paling kalau ada kegiatan-kegiatan tambahan seperti hari ini, ya kami tetap mengisi dengan kegiatan kesehatan. Oke, gitu. Olahraga di sore hari atau jalan-jalan pasti ya. Tapi sore hari ini tempat kita ada di sini di Sulteng TV, dan kita akan berbicara mengenai satu topik yang begitu penting untuk dibahas dan juga diinformasikan ke pemirsa Sulteng TV sore hari ini. Yaitu mengenai upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi, benar Dok ya? Iya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali membahas topik kita pada sore hari ini, tetap di Sulteng TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sulteng TV, TV online milik rakyat Sulteng. Oke, baik pemirsa Sulteng TV, kita kembali lagi masih bersama dengan Dr. Adelaide Krisnawati Borman. Ya. Oke, Dok. Kita sesuai dengan tema tadi, Dok ya. Iya. Yaitu upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi. Ya. Wow. Nah, tapi sebelum kita mengetahui informasi terbaru dari dokter dalam penanganan stunting kali ini di Kabupaten Sigi, kita akan coba menjelaskan dulu. Kira-kira stunting itu apa gitu ya, sehingga menjadi suatu hal yang penting untuk kita bahas gitu sore hari ini. Oke, jadi saya mulai tetap dari definisi stunting itu sendiri. Jadi stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada usia di bawah 5 tahun yang disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang
terjadi kronis itu sejak dari dalam kandungan, jadi sejak dari ibu hamil sampai anak berusia 2 tahun. Dan kemudian penyebabnya juga karena adanya infeksi berulang. Nah, kemudian ini ditandai dengan tinggi badan dan panjang badan anak itu menurut umur itu di bawah atau lebih rendah dari usianya, yang seusianya gitu. Misalkan contohnya di usia berapa itu dok biasanya? Biasanya kita lihat akhirnya itu di usia 2 tahun. 2 gitu. Tahun namun 0 sampai 2 tahun, tapi untuk penyebabnya itu tetap dilihat dari ibu hamil. Dipantau dari ibu hamil, bahkan dari ibu hamil itu pada masa remaja. Jadi kondisi gizi pada saat remaja bagaimana. Kemudian masuk ke kondisi ibu hamil, gizinya bagaimana sampai ke usia 2 tahun tadi gitu. Oke. Tentunya banyak indikator gitu ya yang menjadi penyebab. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri kira-kira seperti apa untuk stunting ini? Kalau untuk ciri-ciri ya tadi yang seperti saya sampaikan, jadi tinggi badan menurut umur itu lebih rendah dari seusianya, yang bisa dilihat dengan kondisi anak itu pendek gitu. Itu untuk kalau dia mengalami gangguan tumbuh kembang untuk stunting. Jadi stunting itu ada dapat menyebabkan tiga, yaitu gangguan tumbuh kembang, kemudian yang kedua itu ada gangguan perkembangan otak. Ya, jadi gangguan perkembangan otak itu yang dapat terlihat di situ adalah kecerdasan anak itu menurun. Gitu. Kemudian yang ketiga bisa dilihat dari pada saat dewasa itu bisa gampang terinfeksi penyakit kronis atau penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, itu penyakit gula ya. Kemudian penyakit hipertensi, tekanan darah tinggi, hipertensi. Kemudian penyakit jantung koroner, penyakit stroke, dan penyakit kanker. Jadi itu yang bisa dilihat dampak-dampak dari stunting ini. Gitu. Oke, seperti permasalahan penyakit lainnya, tentunya disarankan memang untuk tetap menjaga kesehatan. Dan untuk stunting ini sendiri kan tentunya punya sebab begitu ya. Apa kira-kira apa penyebabnya sehingga ada satu indikasi begitu yang berpotensi terjadi stunting di satu wilayah atau daerah? Oke. Jadi untuk penyebab itu ada penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Nah, untuk penyebab langsung di sini yaitu asupan gizi pada ibu hamil dan anak. Ada gangguan tidak di asupan gizinya. Nah, kemudian yang kedua untuk penyebab langsung itu adanya infeksi tadi, infeksi berulang gitu. Nah, kemudian penyebab tidak langsung dari kondisi kesehatan lingkungannya gitu. Apakah ada tersedia air yang bersih atau sanitasinya layak atau tidak, karena kalau kondisi kesehatan lingkungannya tidak baik, misalnya airnya tidak bersih, itu anak bisa terkena penyakit diare. Nah, kalau sering terkena diare, itu bisa menyebabkan penurunan berat badan. Kondisi lingkungan juga, kalau ada yang merokok di dalam rumah, anak balita bisa gampang terserang ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, itu kalau sering terjadi, itu yang akan menyebabkan penurunan berat badan pada anak gitu. Oke, tentunya itu semua yang mempengaruhi dok ya. Peran keluarga tentunya juga sangat dibutuhkan. Kemudian faktor lingkungan tadi, itu kebiasaan-kebiasaan juga tadi sudah cukup dijelaskan, sehingga ada indikasi berpotensi terjadi stunting begitu ya. Nah, kemudian kita kan tinggal di satu wilayah ataupun juga desa. Nah, bagaimana desa dapat merespon penyakit stunting ini? Apa kira-kira peran desa di dalamnya? Jadi untuk desa itu kami memang membutuhkan peran dari
kepala desa, ibu ketua PKK desa, untuk membantu kami dari kesehatan untuk melakukan pemberian makanan tambahan pada posyandu. Pada pelaksanaan posyandu mungkin bisa diberikan pemberian makanan tambahan tadi, dan kemudian juga untuk membantu kami untuk penyediaan air bersih, juga untuk kebersihan lingkungan tadi gitu. Oke, tadi juga sudah cukup dijelaskan yaitu mengenai apa itu stunting, kemudian ciri-cirinya juga sampai juga penyebab. Nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi tentang bagaimana upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi. Untuk itu tetap di Sulteng TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sulteng TV. TV online milik rakyat Sulteng. Oke, baik pemirsa Sulteng TV, kita masih berbincang-bincang di program Bisik Bincang Asik, di mana juga memperbincangkan seputar tema khusus yaitu upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sigi. Dan ini bukan hanya di atas di Kabupaten Sigi juga, termasuk juga di beberapa daerah lainnya, mungkin di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini memiliki instrumen yang sama begitu ya untuk penanganannya begitu, Ibu. Iya. Ada cara yang sama juga begitu untuk bisa mendeteksi. Bagaimana sinergitas begitu antara Pemda mungkin atau dengan beberapa wilayah yang tadi juga terdeteksi ada kasus stunting di dalamnya. Apakah ada koordinasi sehingga nanti mungkin hal-hal temuan yang belum ditemukan di daerah satu tapi ditemukan di daerah lainnya tapi cukup efektif untuk bisa mengatasi permasalahan stunting begitu, Ibu? Ya. Untuk pencegahannya, untuk penanganannya yang sekarang ini, jadi tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, ya. Jadi kita ada intervensi spesifik dan ada intervensi sensitif. Nah, untuk intervensi spesifik itu yang berperan di situ dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk intervensi sensitif itu dari OPD terkait di stunting ini, yaitu ada dari Dinas Sosial, ada dari Dinas Pendidikan, PUPR gitu. Nah, jadi untuk spesifik, intervensi spesifik kami dari Dinas Kesehatan, sasarannya yaitu untuk 1000 hari pertama kehidupan yang pertama tadi, yang di dalamnya itu ada ibu hamil dan kemudian bayi dan anak usia di bawah 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. Nah, itu di situ untuk bayi, untuk ibu hamil itu kami melakukan kegiatan pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil, kemudian pemeriksaan kehamilan, kemudian pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang gizinya kurang. Nah, itu kemudian untuk anak itu diberikan pemberian makanan tambahan juga, kemudian imunisasi gitu, dan vitamin A. Nah, untuk sasaran yang di luar
di luar 1000 hari pertama kehidupan, yaitu adalah remaja dan pasangan usia subur, itu diberikan juga tablet tambah darah. Gitu. Nah, untuk intervensi sensitif itu dari pendidikan, itu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, kemudian untuk PUPR penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak, dinas sosial itu ada bantuan pangan non tunai ya, yang seperti itu. Jadi kita koordinasi tidak hanya dinas kesehatan saja, tapi dari beberapa OPD terkait juga. Oh, berarti sinergitas saya dibangun seperti itu ya. Ada satu kebutuhan yang dimana mungkin tidak dipenuhi oleh dinas kesehatan, mungkin bisa dipenuhi, tapi agar lebih efektif lagi ini bisa ditangani oleh dinas sosial misalkan, seperti itu. Dari dinas pendidikan juga seperti itu, begitu ya. Nah, bentuk langkah yang dilakukan di lapangan seperti apa untuk masing-masing intervensi tersebut? Apa yang dilakukan? Ya, ya, tadi yang seperti saya jelaskan, jadi tetap kita ada di posyandu untuk ibu hamil, itu pelaksanaan pemeriksaan kehamilan, kemudian pemberian tadi tablet tambah darah, kemudian pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil yang bergizi kurang. Nah, kemudian untuk bayi dan usia 0-2 sampai tahun, ya tadi pemberian vitamin A, imunisasi, gitu. Kemudian untuk remaja, untuk remaja itu ada posyandu remaja. Di situ remaja diberikan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan juga kemungkinan terburuk dari pernikahan dini, sosialisasi mengenai pernikahan dini, dan juga tadi tablet tambah darah dan edukasi mengenai gizi yang seimbang gitu. Oke. Berarti ketika berada di lapangan itu turun langsung dan melibatkan beberapa organisasi pemerintah lainnya untuk bisa efektif, atau memang ada program-program tersendiri begitu? Kalau untuk program inovasi, itu ada beberapa program inovasi dari Kabupaten Sigi, yaitu pertama ada klinik berjalan sehat Sigi. Nah, itu memang dari puskesmas yang melaksanakan turun ke desa-desa untuk melakukan pelayanan kesehatan. Kemudian ada pos cegah stunting juga. Pos cegah stunting. Ya. Kemudian untuk sekarang ini kami ada tim ACS, Aksi Cegah Stunting. Nah, itu difokuskan di Desa BK, Marawola. Jadi di situ diberikan bantuan donasi telur dan susu untuk anak-anak stunting. Dan juga kalau perlu penanganan dokter spesialis anak, itu akan dirujuk ke Rumah Sakit Torabelo. Gitu, itu untuk tim ACS tadi. Kemudian di Puskesmas Marawola juga ada gedung TFC, Therapeutic Feeding Center, atau Pusat Pemulihan Gizi. Jadi anak-anak yang terdeteksi stunting di desa-desa, itu yang didapatkan oleh bidan desanya, itu diedukasi agar mau dirujuk ke TFC tadi untuk ditangani di sana permasalahan gizi buruknya tadi, yang stunting juga gitu. Dan kalau memang ada masalah yang harus ditangani oleh dokter spesialis, itu dirujuk lagi di rumah sakit gitu. Kemudian ada Sigi Masagena juga, ya, betul, itu dari Pemda, dan ada program desa 3 hektar lahan dari Dinas Ketahanan Pangan. Ya, dari beberapa gitu. Bantuan tadi itu tentunya mungkin ada kualifikasi tertentu, atau memang ketika melihat kondisi keluarga itu sudah memang termasuk untuk ditangani begitu, atau dimasukkan dalam pelayanan begitu. Iya, semua yang didapatkan menderita stunting di desa oleh bidan desa itu bisa mendapatkan penanganan-penanganan tadi.
oleh tim ACS. Kalau tim ACS khusus di Desa BK, gitu. Tapi kalau untuk TFC itu bisa dari semua desa. Jadi kemarin kami sempat turun ke Desa Sibalaya Utara. Yeah. Itu ada kasus stunting di sana. Jadi kami mengedukasi keluarga agar anaknya bisa dibawa ke TFC untuk penanganan stuntingnya tadi, gitu. Oke, berarti langkah-langkah yang dilakukan secara persuasif, karena memang tidak secara keseluruhan orang mau ditangani, tapi tidak diedukasi dengan informasi yang jelas mungkin seperti itu, karena memang langkah-langkah awal yaitu dengan memberikan sosialisasi begitu. Iya. Oke, banyak kendala-kendala juga yang dialami di lapangan, apa-apa saja biasanya kalau terjun di lapangan, Pak? Ya, kalau kendala-kendala di lapangan seperti tadi, saat kami mengedukasi keluarga untuk dirujuk ke TFC, jadi tidak semua langsung mau, gitu, tidak semua langsung mau, karena dengan alasan bahwa nanti kami di sana bagaimana orang tuanya, gitu, bagaimana transportasinya ke sana. Okay. Nah, jadi kami jelaskanlah ke keluarga bahwa untuk transportasi itu memang kami yang menyediakan. Yeah. Jadi dijemput dari desa dan diantarkan ke gedung TFC di Marawola, di Puskesmas Marawola, gitu. Dan kemudian ada juga beberapa kasus yang sering kita temukan, yaitu pola asuh memang. Pola asuh. Pola asuh di masyarakat, mungkin dari pengaruh pendidikan, ya. Okay. Jadi kemarin yang kami dapatkan di Sibalaya itu justru tempat tinggalnya itu banyak bahan-bahan untuk pangan, untuk dikonsumsi, untuk makan. Jadi ada ikan di situ, ada kolam ikan, ada sawah, tapi anaknya terdeteksi stunting. Berarti kan memang yang bermasalah di sini itu pola asuhnya. Pola asuh. Itu yang harus kita perbaiki di masyarakat. Bagaimana cara pemberian ASI eksklusif, kemudian bagaimana pemberian makanan pendamping ASI, bagaimana porsi-porsinya, kemudian dalam satu hari itu harus 2-3 kali misalnya, harus ada selingannya di jam 10 dan di jam 4 sore, kue begitu. Nah, itu biasanya hal-hal seperti itu yang belum diketahui oleh masyarakat. Itu yang salah satu penyebabnya tadi stunting itu. Gitu. Berarti tiap daerah ini memiliki preferensi yang berbeda-beda, begitu ya, untuk setiap contoh kasusnya. Tapi ketika berada di lapangan, yang paling banyak ditemukan apakah faktor dari pola asuh tadi, atau justru mungkin lebih banyak menyinggung soal gizi? Kalau dari di lapangan tetap banyak pola asuh. Ya, pola asuh. Pola asuh. Dan kalau dari gizinya tadi, ya itu tetap dari pola asuh, karena gizinya itu tergantung dari pola asuhnya. Jadi bagaimana dia gizi yang masuk tergantung dari pola asuhnya. Mungkin cara pemberian makanannya. Jadi kan kalau disampaikan itu ada isi piringku sekarang, itu ada kampanye isi piringku. Nah, itu makanan di situ ada setengah itu dibagi dua piringnya, setengahnya itu isinya nasi 2/3, kemudian lauk pauk 1/3, kemudian yang sebelahnya itu sayur 2/3, 1/3 buah-buahan, gitu. Jadi yang seperti itu gizi, yang mempengaruhi gizi tetap dari anak, ibu hamil, remaja, saya rasa semua juga semua umur itu dipengaruhi oleh gizi tadi. Oke. Cara makan kita ini kan memang cukup berbeda-beda begitu ya. Ada yang porsinya banyak, ada yang porsinya sedikit, tapi bisa mungkin memenuhi kebutuhan makannya begitu. Tapi
Kalau dari banyak kasus yang ditemukan, kalau tadi sesuai dengan pola asuh, itu mungkin lebih banyak yang berhubungan dengan makanannya atau mungkin sumber daya yang dimiliki di tempat sekitar yang kurang dikelola dengan baik. Kalau untuk sumber daya, seperti tadi yang saya jelaskan, contoh kasus di Sibalaya, itu sumber daya alam sebenarnya banyak. Cukup melimpah ya. Seperti misalnya kelor, sayur kelor, itu kan gampang didapatkan di sekitar kita, apalagi di masyarakat Sigi misalnya. Gampang didapatkan, tapi ya itu tadi, karena pengetahuan yang kurang misalnya, jadi atau memang pendidikan ke pola asuh tadi, jadi itu yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Seperti misalnya tadi, makannya sebenarnya satu hari itu harus 2-3 kali, tapi hanya diberikan misalnya kalau anak minta saja, atau kalau misalnya dikasih makan. Pernah kemarin yang di Sibalaya kami tanyakan, jadi kalau makan bagaimana? Cuma 2-3 kali misalnya 2-3 sendok. Nah seharusnya misalnya itu harus 3/4 piring, habis 3/4 mangkuk. Nah yang seperti itu yang banyak memang kami dapatkan di lapangan gitu. Oke. Baik pemirsa, ini masih banyak pertanyaan, mungkin nanti kita bisa diskusikan di sini ya dokter ya. Jangan kemana-mana, tetap di Sultan TV. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan, Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Nata Sultan, dan Slebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Nata Sultan, dan Slebes Pos. Jaya selalu. Sekian. Allahul mu'afiq ila aqami tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Dr. Samuel Yang Sengkongi, SKMSI, Wakil Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Nata Sultan, dan Selebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga selalu menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Nata Sultan, dan Selebes Pos. Jaya selalu dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irwan, Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Nakar Sultan, dan Slebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Nakar Sultan, dan Slebes Pos. Jaya selalu. Sekian. Allahul mu'afiq ila aqamit tariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Dr. Samuel Yang Sempongi, SKMSI, Wakil Bupati Sigi, mengucapkan selamat kepada Sultan TV, Nata Sultan, dan Slebes Pos atas peresmian gedung kantor baru. Semoga selalu menjadi media yang terupdate dan terpercaya di Sulawesi Tengah. Sukses terus Sultan TV, Nata Sultan, dan Slebes Pos. Jaya selalu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan, serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik pemirsa Sultan TV, kita kembali lagi di sore hari ini dalam perbincangan santai di program Bisik Bincang Asik Sultan TV, TV online milik rakyat Sulawesi Tengah. Anda bisa men-share siaran kami melalui channel YouTube dan juga Facebook untuk bisa diketahui oleh banyak orang juga ya, mengenai perbincangan kita, terutama untuk masyarakat di Kabupaten Sigi yang merupakan daerah sasaran untuk upaya percepatan penurunan stunting. Nah, oke, okay. Kita masih juga bersama dengan Dr. Adelaide Krisnawati Purman. Gak salah ya, Dok ya? Tidak. Oke, okay, kita tadi sudah berbincang panjang begitu ya. Dari apa itu stunting, kemudian stunting kapan stunting juga dapat terjadi. Sekarang kita akan berbicara tentang peran terutama dari keluarga sendiri atau orang tua. Orang yang paling dekat dengan berapa jumlah kasus stunting nantinya, itu seperti apa peran keluarga, Dok? Oke, jadi kalau untuk peran keluarga, kita mulai dari misalnya ibu hamil. Okay. Saat ibu hamil atau paling awal sekali sih sebenarnya remaja. Okay. Jadi remaja itu harus di perhatikan gizinya, ya tadi gizi seimbang, karena keadaan fisik remaja itu pertumbuhannya itu memang sangat pesat dan dengan aktivitas yang banyak juga. Jadi harus diimbangi dengan gizi yang seimbang juga gitu. Apakah pemenuhan gizi sayur-sayuran, buah-buahan, atau juga misalnya untuk remaja putri itu pemberian tablet tambah darah tadi. Okay. Gitu.
Nah, kemudian untuk ibu hamil juga diperhatikan asupan gizinya, yaitu gizi yang seimbang, karena biasanya kan untuk ibu hamil biasanya ada mitos-mitos. Mm-hmm. Nah, tidak, misalnya tidak boleh konsumsi cumi-cumi karena ada tintanya gitu ya. Tapi kan justru itu dibutuhkan untuk kebutuhan gizi ibu hamil dan juga janin yang dikandung gitu. Yang seperti itu untuk ibu hamil. Kemudian untuk setelah melahirkan, misalnya biasanya ASI yang pertama kali keluar itu kolostrum namanya. Biasanya kan kalau pada orang-orang tua katanya tidak boleh diberikan karena kotor gitu. Mm-hmm. Padahal justru di ASI yang pertama kali keluar itu kolostrum itu mengandung zat-zat yang sangat berpengaruh pada daya tahan tubuh bayi nantinya. Okay. Gitu. Jadi kepercayaan-kepercayaan seperti itu, kemudian tentunya pemberian ASI eksklusif itu harus ada dukungan penuh dari suami, dari orang tua dari pihak laki-laki ataupun perempuan, dan juga dari orang sekitar. Gitu. Jadi misalnya ASI-nya masih sedikit, jadi biasanya dicampur dengan susu kaleng misalnya. Okay. Tapi kan justru pemberian ASI itu semakin sering diberikan, jumlah ASI-nya, produksi ASI-nya itu akan semakin bertambah. Jadi jangan karena jangan karena ASI-nya sedikit pada awalnya, jadinya biasanya ada opa-omanya yang ditambah dengan susu kaleng misalnya. Nah, tapi justru harus terus diminumkan ASI, itu merangsang produksi ASI bisa lebih banyak lagi. Nah, yang seperti itu untuk ASI eksklusif, jadi bisa mendukung ibu untuk pemberian ASI eksklusif. Kemudian peran suami juga, jadi suami mendukung istri yang sementara memberikan ASI eksklusif, mungkin dibantu dalam pekerjaan rumah tangga yang lainnya, atau diberikan hiburan misalnya dibawa jalan-jalan gitu. Okay. Jadi itu akan meningkatkan produksi ASI gitu. Nah, itu untuk ASI eksklusif. Nah, untuk MPASI-nya juga, makanan pendamping ASI tadi, yang tetap diberikan meskipun ada juga tetap pemberian ASI. Nah, itu juga perlu dukungan dari orang tua, suami, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Seperti tadi misalnya anaknya tidak mau makan yang sudah diberikan ibunya, misalnya dengan gizinya yang sudah diatur oleh ibu, gizi seimbang, misalnya ada sayur, ada lauk pauk. Tapi dari opa oma misalnya, anaknya tidak mau dimakan, tidak mau makan makanannya, jadi dikasihlah kue misalnya atau susu, tapi kan itu tidak memenuhi kebutuhan gizinya gitu. Nah, harus tetap konsumsi gizi seimbang tadi untuk MPASI, dan juga harus beraneka ragam. Okay. Gitu. Jadi harus ada kreativitas dari ibu untuk mengolah makanan. Jadi tidak hanya menunya itu-itu saja, tapi harus bervariasi gitu. Mungkin itu saja. Baik, dari pemahaman mitos-mitos tadi itu ya, itu yang mungkin juga sangat-sangat mempengaruhi terjadinya kasus stunting. Padahal seperti diketahui tadi, seperti pemberian ASI, ya ketika ASI-nya sedikit begitu, tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan ASI itu. Dan ternyata caranya itu dengan memberi secara terus-menerus begitu mungkin, ya. Iya. Okay. Jadi pemahaman-pemahaman yang seperti itu juga cukup berpengaruh begitu. Iya, karena ASI eksklusif itu berpengaruh terhadap kondisi kesehatan daya tahan tubuh bayi. Jadi kalau bayi-bayi yang mendapatkan ASI eksklusif itu lebih banyak jarang sakit. Oke. Okay. Gitu. Saya punya pengalaman justru anak pertama saya tidak ASI eksklusif, itu campur susu, itu memang sering sakit gitu. Okay. Pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi sering batuk, sedikit batuk. Tapi anak kedua, ketiga itu ASI eksklusif, alhamdulillah untuk batuk ISPA itu jarang.
gitu. Dan memang banyak juga dapat informasi dari masyarakat bahwa memang begitu. Jadi setelah kita turun untuk sosialisasi, diskusi, biasanya ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka juga menyampaikan seperti itu, gitu. Jadi memang sangat penting peran AC eksklusif ini, gitu. Oke, tadi juga saya mendengar ada peran suami. Wah, luar biasa sekali, peran suami juga sangat penting begitu. Yaitu memberikan apa kayak nuansa kesenangan begitu ya, iya. Sehingga dapat memicu apa sih istilahnya itu dopamin ya, itu endorfin. Hormon-hormon ya. Ya, pertumbuhan hormon. Nah itu juga sangat berpengaruh untuk bisa memperlancar kondisi ASI begitu ya. Ya, ada juga justru pijat untuk memperlancar ASI. Jadi suami bisa memijat dari belakang, okay. Itu okay. Untuk merilekskan ibu, jadi bisa menambah produksi ASI juga, okay. Gitu. Berarti untuk lebih maksimalnya informasi itu didapatkan langsung ketika dalam proses penanganan atau semacam konsultasi gizi seperti ya, itu ya. Itu bisa seperti apa biasa? Paling sering untuk konsultasi gizinya itu pada saat posyandu sebenarnya. Posyandu, ya. Posyandu di situ bidan-bidan desa bila mendapatkan misalnya berat badan anak ini turun misalnya disampaikan kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya, apa-apa saja yang harus diberikan, gitu. Misalnya anaknya sakit, gitu. Jadi disampaikan bahwa berarti konsumsi makanannya setelah dia sembuh harus lebih banyak daripada misalnya sebelum sakit. Nah, orang tua juga bisa menyampaikan apa-apa saja kendalanya, misalnya di rumah yang menyebabkan misalnya berat badan anak itu turun. Jadi di situ komunikasi antara teman-teman bidan desa yang bertugas di desa dengan orang tua pada saat posyandu, gitu. Oke. Saya tadi mendengar faktor pernikahan dini seberapa berpotensi begitu untuk stuntingnya? Ya, untuk stuntingnya. Maksudnya ketika pernikahannya mungkin tidak sesuai dengan kondisi usia, namun dalam kondisi itu sudah berkeluarga, apakah memang itu sangat berpotensi juga akan terjadi stunting di dalamnya? Iya, jadi seperti tadi sudah sempat saya singgung sedikit bahwa masa remaja itu masa pertumbuhan. Ya, banyak membutuhkan gizi. Jadi kalau misalnya terjadi pernikahan dini, sudah hamil, nah ini kan remajanya sementara perkembangan yang membutuhkan gizi yang banyak. Nah sedangkan janin yang berada di kandungan itu juga membutuhkan gizi yang cukup banyak, gitu. Okay. Nah, apabila misalnya pengetahuan dari ibu tidak, dari pihak wanita ini tidak baik, konsumsi gizinya tidak cukup atau kurang, nah itu akan mempengaruhi janin yang berada di kandungan. Nah itu pastinya akan menyebabkan nantinya bayinya yang lahir itu mempunyai berat badan yang rendah, okay. Gitu. Seperti apa penanganan yang dilakukan ketika dalam kondisi yang seperti itu, pernikahan dini, kemudian sudah lahir terus terindikasi yang seperti itu, penanganan yang dilakukan untuk yang kasus seperti itu seperti apa? Jadi kalau untuk berat badan bayi lahir rendah, tetap itu kita dari desa misalnya, ya, pasien ibu hamil melahirkan di desa tetap dirujuk ke rumah sakit. Untuk kasus-kasus bayi dengan berat lahir rendah itu harus dirujuk ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter spesialis anak, gitu. Oke. Nah tadi kita sudah berbicara panjang, kita coba mungkin meringkas kira-kira apa dampak jangka pendek dan juga jangka panjangnya ke depan ketika program stunting ini tidak dilakukan secara masif begitu. Tentunya kalau jangka pendek ya kita bisa lihat misalnya kondisi pertumbuhan anak itu tadi terganggu, yaitu ditandai dengan pendek, anaknya yang pendek dari seusianya. Okay. Nah tapi
Kalau untuk jangka panjangnya itu terpengaruh dari kecerdasannya tadi, gitu. Jadi kalau kecerdasannya itu rendah, itu pastinya nanti pada saat dewasa mempengaruhi produktivitas dari anak tersebut. Nah, jadi kalau produktivitasnya tidak baik, nah tentunya akan mengganggu pemasukan ekonominya, misalnya dalam hal ini pekerjaannya. Betul. Misalnya. Nah, itu pastinya akan mempengaruhi pembangunan dalam hal ini pembangunan negara misalnya. Karena misalnya dengan kecerdasannya yang tinggi itu dia bisa berperan baik dalam apa pembangunan bangsa misalnya gitu. Oke, jadi kan daerah target sasarannya adalah Kabupaten Sigi yang saat ini tengah dilakukan sudah sejauh mana sampai dengan sekarang ini? Untuk di Sigi? Iya. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, yang sementara kami berjalan itu ada tim ACS, Aksi Cegah Stunting. Itu program dari Kementerian Kesehatan, dibantu oleh ada NGO yang membantu di situ. Nah, itu dicari anak-anak di, tapi ini khusus di Desa BK gitu, dicari anak-anak yang stunting, di situ diberikan donasi telur dan susu. Gitu. Diberikan donasi dan telur dan susu, kemudian tapi tidak sepenuhnya, jadi hanya 3 bulan pertama mereka memberikan donasi. Selanjutnya untuk bulan-bulan selanjutnya itu ada pembagian. Jadi ada juga dari pemerintah yang membantu untuk pemenuhan donasi tadi. Jadi kami dari Dinas Kesehatan itu ada program inovasi, yaitu program Sejuta Telur. Jadi di situ dari program Sejuta Telur itu kami membantu desa untuk pemenuhan tadi bantuan telur dan susu untuk anak-anak stunting di Desa BK. Gitu. Jadi di program Sejuta Telur itu ada pengumpulan dana setiap bulannya gitu dari pemerintah dan juga kalau ada masyarakat yang mau menyumbang itu bisa ke program satu juta telur, program sejuta telur. Nah, kemudian nantinya akan disalurkan ke anak-anak stunting. Tentunya jadi bisa ke semua anak-anak stunting di Kabupaten Sigi tentunya, tidak hanya di Desa BK gitu. Untuk sementara itu. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kontribusi yang diberikan dalam bentuk apa gizi tadi adalah telur ya, telur dan juga susu. Kenapa harus telur dengan susu? Karena kan biasanya kan ada 4 sehat 5 sempurna begitu. Hanya kenapa hanya telur dan susu begitu? Apakah memang ada pilihan khusus begitu? Atau justru lebih maksimal? Jadi sekarang itu ada intervensi langsung. Jadi di intervensi langsung itu memang yang menjadi rekomendasi itu telur. Susu, lauk pauk gitu. Dan yang mungkin gampang kita dapatkan itu telur dan susu itu susu. Jadi susunya susu kotak. Memang susu kotak diberikan, jadi disalurkan ke anak-anak stunting tadi. Dan memang telur ini juga kan kandungan gizinya memang cukup baik untuk anak, dan susu juga tentunya untuk pertumbuhan tulang ya, itu sangat berpengaruh dari konsumsi susu gitu. Jadi tinggal dari yang diberikan begitu ya, apakah telur itu digoreng atau memang direbus saja, atau ada mungkin resep khusus begitu diberikan gitu dalam pemberiannya. Kalau pemberian ya tadi seperti tadi harus bervariasi. Harus bervariasi, jadi tidak bisa telur rebus terus. Nah, jadi kemarin kami dalam rangka Hari Gizi Nasional itu melakukan lomba masak. Jadi kreasi telur diolah dalam
berbagai macam bentuk makanan, menu ya. Makanan. Ya. Ya. Jadi kemarin ada telur dadar gulung. Jadi di dalamnya itu isinya nasi, sayur, tapi gulung. Ada juga yang kemarin itu telur dadar pelangi. Oke. Okay. Gitu. Jadi bervariasi seperti itu. Ada yang telurnya dikukus tapi dicetak dalam bentuk gambar boneka. Nah, itu okay. Yang seperti itu kan anak-anak menarik untuk mereka okay. Konsumsi. Jadi tidak hanya direbus atau tidak hanya digoreng gitu. Oke, okay. Selain program inovasi tadi, mungkin kita ke peran desa. Mungkin lebih dalam apa yang biasanya dilakukan oleh desa begitu. Kalau untuk desa, sebenarnya kami mengharapkan dukungan dari program-program kesehatan tadi, okay. Dukungan dari pihak desa tentunya, dari kegiatan remaja, misalnya posyandu remaja tadi, posyandu ibu hamil, posyandu anak balita itu, kami juga butuh bantuan dari desa untuk bagaimana mengedukasi atau mengajak masyarakatnya agar mau ikut dalam ya. Kegiatan posyandu remaja itu, posyandu remaja, posyandu ibu hamil, posyandu anak dan balita gitu. Karena tanpa bantuan juga dari pihak desa, misalnya juga dari ibu PKK okay. desa, itu kami pengalaman dari teman-teman bidan desa yang menyampaikan keluhan itu, mereka juga agak kesulitan untuk mengumpulkan masyarakat misalnya, kemudian untuk bantuan tadi, pemberian makanan tambahan untuk anak stunting misalnya. Jadi kemarin kami kunjungan ke Kecamatan Lindu. Nah, di sana bidan desanya menyampaikan ada daerah yang peran dari desanya itu belum maksimal untuk anak-anak stuntingnya dalam penyediaan misalnya pemberian makanan tambahan. Jadi yang seperti itu kami harapkan dari desa bisa memberikan bantuan lah, kerjasama dengan kami dari kesehatan untuk sama-sama kita memenuhi gizi anak-anak di Kabupaten Sigi ini supaya bisa mencegah stunting. Nah, kedepannya juga kalau anak-anak gizinya baik, kan tadi produktivitasnya bisa okay. baik, kan bisa membantu perekonomian di daerah juga kedepannya, begitu. Oke, okay. Nah, kita sudah berbincang panjang, tentunya stunting ini kalau tidak dicegah sedini mungkin dan dilakukan secara intens, tentunya akan semakin banyak, karena banyak hal yang perlu dilakukan begitu, selain mengedukasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat, karena juga akan berpengaruh dengan kondisi perekonomian, sendi-sendi pendidikan, kehidupan sosial. Luar biasa sekali perbincangan kita, tapi satu pertanyaan saya, apakah stunting ini dapat disembuhkan? Oke, kalau untuk disembuhkan kan itu tidak ya, ya. Karena stunting ini sifatnya memang irreversible ya. Ya, tidak bisa diobati, tapi memang untuk masa pertumbuhan itu ya. Kalau pada masa pubertas itu masa pertumbuhan itu untuk tinggi itu masih bisa dikejar di situ. Oh, gitu. Gitu. Tapi tidak semua ya. Tetap juga ada pengaruh dari gizi-gizi pada saat pubertas tadi ya, yeah, karena kan yeah. kebutuhan gizinya meningkat dengan aktivitasnya yang banyak. Kalau memang gizinya baik ya mungkin bisa terkejar di situ untuk tingginya tadi, permasalahan tingginya. Nah, tapi kalau memang dia sudah bermasalah di 0 sampai 2 tahun itu yeah. itu agak sulit di tangani untuk misalnya tingginya itu tidak bisa lagi, cuma kita untuk mencegah bagaimana supaya tidak bertambah parah misalnya, bagaimana supaya stunting keadaan stuntingnya tidak sampai menimbulkan tidak sampai dia mudah terinfeksi penyakit. Yeah. Jadi justru kalau terinfeksi penyakit itu kan bisa mengancam misalnya kehidupannya, bisa menyebabkan okay. kematian gitu. Itu oh. yang kita cegah untuk ke depannya gitu. Oke, okay. Jadi sekali lagi mungkin stunting tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dilakukan penanganan yang khusus begitu ya. Karena memang ada persentase kesembuhan yang tadi juga disebutkan.
Oke, baik Ibu Dokter. Ini dia ke perbincangan kita yang terakhir. Mungkin ada pesan untuk masyarakat, apa yang bisa disampaikan dan kita bisa sama-sama melakukan kegiatan ini, yaitu percepatan upaya penurunan stunting, terkhususnya di Kabupaten Singgi, dan sehingga juga bisa menjadi evaluasi buat daerah-daerah yang lain atau dalam penanganan stunting juga. Apa yang bisa disampaikan Ibu Dokter? Mungkin kami ada semboyan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi, yaitu bersama berkomitmen untuk Sigi bebas stunting. Gitu. Jadi ya itu tadi, untuk itu harus ada kerjasama dari semua stakeholder, dari pemerintah pusat, daerah, desa, masyarakat juga tentunya, dengan melakukan apa-apa yang telah kami sosialisasikan, misalnya apa-apa yang telah kami beri edukasi, itu harus diterapkan pada pola asuh misalnya tadi. Kita haruslah memperbaiki perilaku masyarakat gitu. Oke, berarti semboyannya tadi bersama kita selesaikan, membangun komitmen bersama untuk Sigi bebas stunting. Yang bebas stunting. Wah. Oke, luar biasa perbincangan kita Ibu Dokter. Terima kasih Bu Adelia Lady Krisnawati Purman. Iya. Sudah berbincang dengan kita di sore hari ini, tapi kita akan menantikan kedatangan berikutnya untuk berbagi informasi bersama pemirsa Sultan TV di rumah. Demikian perbincangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simak kehadiran berbagai figur-figur penting, wirausaha, musisi, dan komunitas hiburan serta berbagai narasumber lainnya yang kami hadirkan di layar kaca Anda. Membahas isu-isu hangat dan perkembangan terkini. Diulas dengan suasana yang santai dan pastinya sangat menginspirasi. Saksikan kami di program Berisik, Bincang Asik, No Berisik, hanya di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Satu, dua, action. Indah alamku, damai hidupku di sini, suka dan duka kan selalu ku nikmati. Ramah senyuman selimuti hariku, banyak cerita di tempat ini. Warna-warni semesta menari-nari bahagia.